حي على الفلاح. Goes to Mekah dan Fuad kini berada di kota Nakhon, Thailand. 31 Mei 2022, Bang Fuad sudah sampai di Thailand. Setelah sebelumnya 16 Mei 2022 sore, Bang Fuad sudah sampai di perbatasan Malaysia dan Thailand. Kini Bang Fuad akan melanjutkan perjalanan ke kota Nakhon, Thailand setelah sebelumnya menginap di Masjid Muhammadun Biria di Tambon, Kuai Sai. Perjalanan saat ini agak berbeda, karena angin yang berhembus kencang dan Bang Fuad harus melawan arah. Di samping itu, Bang Fuad juga kesulitan mencari rumah makan muslim karena minoritasnya orang muslim di wilayah Nakhon. Pada pukul 18.20 sore, Bang Fuad baru sampai di Masjid At-Taqwa di kota Nakhon dan menunaikan sholat, zuhur, dan asar. Saat sampai di masjid tersebut, anak-anak sangat senang menyambut kedatangan Bang Fuad. Salah satu dari mereka, ada yang ingin tahu dari negara mana asalnya Bang Fuad. Tak lama imam masjid datang dan bicara dengan Bang Fuad. Setelah beliau tahu Bang Fuad musafir dari Indonesia, beliau menawarkan Bang Fuad makan malam dan bisa bermalam di masjid. Warga di sekitar masjid itu sangat senang atas kedatangan Bang Fuad. Rencana hari ini Bang Fuad akan melanjutkan perjalanan ke Surat Thani yang jaraknya sekitar 150 km. Untuk sampai ke masjid berikutnya, Bang Fuad harus menempuh jarak sekitar 32 km untuk beristirahat dan melaksanakan sholat zuhur dan asar sebelum terus ke Surat Thani. Berikut dokumentasinya.